Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah pengantin di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ambruk saat acara pernikahan. Sejumlah orang termasuk ibu-ibu dan anak-anak terluka dalam insiden ini. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah tamu undangan pernikahan berjatuhan akibat rumah panggung ambruk. Diduga ambruknya rumah kayu panggung ini akibat tak kuat menahan beban puluhan orang tamu yang datang. Ambruknya teras rumah atau dikenal dengan nama Lego-Lego oleh masyarakat Bugis ini terjadi sesaat ijab kabul di rumah pengantin perempuan usai. Tak hanya para tamu, pengantinnya juga ikut terjerembab. Rombongan perempuan ada di rombongan laki-laki ada di dalam rumah, keluar bersamaan. Nah, pada saat itu langsung teras rumah panggung ini langsung tiba-tiba retak dan mengakibatkan ada papan daripada teras rumah itu patah. Akibat ambruknya balai teras ini, dua orang warga mengalami luka parah di bagian kening dan puluhan warga lainnya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.